Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabat muslimah yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga Alhamdulillah, pada hari ini, perkenalkan saya Syarifah Nur, Insya Allah akan menemani teteh, ibu, bunda, dan semuanya yang ada di seluruh Indonesia atau mancanegara mungkin ada, Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama-sama, Alhamdulillah, dalam kajian rumah tangga dari Rumah Meraih Sakinah. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita bersama kembali Teh Inas. Teh Inas, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini Teh Inas akan membahas dengan tema Jangan Ada Hasad di Antara Kita. Ini seperti lagu ya, Teh. Masya Allah. Lagu tahun berapaan itu? Tahun kayaknya zaman ibu saya deh. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Mangga nanti bagi sahabat yang ingin bertanya bisa melalui chat. Insya Allah nanti saya, Syarifah, akan membacakan pertanyaan dari sahabat-sahabat rumah sekalian. Insya Allah. Supaya berkah, mari kita buka pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya, dipersilahkan Teh Inas untuk berbagi seri ilmunya mengenai jangan ada hasad di antara kita, insya Allah. Silahkan, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Yudhirahu ala dini kulihi walau karihal kafirun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Rabbi srohli sodri wa yasirri amri wahlul uqdata milisani yafau qawli amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih melimpahkan takdirnya untuk kita, menetapkan takdir untuk kita bertemu kembali di acara kajian rumah tangga bersama saya dan sahabat saya yang baru di sini, Teh Syarifah. Terima kasih sudah mendampingi saya. Ini memang sudah Allah takdirkan jauh-jauh. Kita di sini hari ini bertemu lagi bersama sahabat-sahabat Majelis Ta'lim Tasdiqul Quran, Rumahku Surgaku, yang ditayangkan juga nanti di fanpage-nya, di Instagram-nya. Alhamdulillah juga sahabat-sahabat dan kami semua di sini mendapatkan limpahan kesehatan ya, sehingga masih bisa bertatap muka dengan sahabat-sahabat dan juga masih bisa menikmati keindahannya Islam, cahaya Islam, karena semua itu berkat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang perjuangannya itu kalau dahulu penuh dengan apa ya, cucuran air mata dari perjuangan-perjuangan dan didukung oleh para istrinya dan para sahabat. Dan kita sekarang menikmati indahnya Islam. Mudah-mudahan ini nanti juga akan terus berlangsung. Sahabat-sahabat, tadi sudah disampaikan bahwa judulnya itu mirip-mirip lagu katanya. Lagunya saya nggak tahu, nanti Teh Syarifah. Oh, Masya Allah. Nah, ini tentang hasad ya. Tapi dusta. Oh, dusta ya. Hasad ya. Tapi hal-hal yang buruk juga ya, dusta ya, sama ya, hasad ya. Hati, salah satunya. Hati, ya. Ya, sebelum-sebelumnya kita bahas tentang ujian, tentang masalah dalam rumah tangga. Dan ada salah satu yang ini juga bisa jadi masalah dalam rumah tangga adalah hasad ya. Hasad ini kalau dalam bahasa Indonesia yang sederhananya adalah iri dengki ya, iri dengki. Kenapa ini jangan ada hasad di antara kita, berarti ada interaksi ya di antara kita. Bisa kita istri dengan suami, bisa istri dengan anak, istri dengan istri-istri yang lainnya. Karena tidak menutup kemungkinannya mungkin beberapa keluarga ada yang memang ditakdirkan oleh Allah di dalam rumah tangganya itu terdiri atas beberapa istri, maksimal sampai 4. Ya. Dan kita pun bersosialisasi dengan tetangga, dengan grup-grup di WhatsApp, banyak ya kita grupnya gitu kan. Nah,
hasad ini juga menjadi sebuah potensi buruk gitu ya, potensi buruk kalau kita pupuk mungkin itu akan bahaya gitu kan. Nah itu makanya ini hasad untuk menciptakan sakinah di rumah tangga kita ini harus dibahas gitu kan. Nah ini pengertian hasad ini ada beberapa ulama ya yang menyampaikan sebenarnya sih senada-senada ya, dari Ibnu Taimiyah, dari Syekh Mustafa, dari Syekh Ibnu Utsaimin gitu, bahwa ini ada sebuah keinginan, sebuah harapan hilangnya nikmat yang ada di seseorang gitu. Itu hilang, entah itu nikmatnya berupa kekayaan, berupa harta, berupa kedudukan, berupa ilmu, dan hal-hal lain yang dianggap sebuah kenikmatan. Juga bisa diterjemahkan, juga didefinisikan sebagai rasa benci gitu terhadap seseorang karena tidak suka dengan keadaannya yang baik gitu. Ini juga jangan sampai ya, jangan sampai. Tapi katanya ya kan kalau itu sifat yang alamiah, ada itu pada diri. Kenapa? Kenapa juga Allah menciptakan kayak begitu kan? Nah, ini kalau kalau pertanyaan seperti itu sudah sangat salah sekali pertanyaan mempertanyakan bahwa ini Allah sudah tidak kredibel sebagai pencipta ya. Kalau mau ya, jangan diciptakan itu hasad gitu kan. Ya sekarang gini, kalau Allah memberikan surga dan neraka, menyiapkan surga dan neraka, ya kita nggak tahu perbandingan mana kenikmatan, mana siksa gitu. Kalau tidak diciptakan pembandingnya gitu. Tapi Allah udah ngasih rambu-rambunya, nggak sekadar menciptakan rasa hasad gitu kan. Tapi Allah memberikan ini pedomannya bahwa tadi jangan ada hasad di antara kita, berarti larangan. Betul ya, larangan. Dari mana kita tahu itu dilarang hasad? Ada dalilnya ini dari hadis riwayat Muslim nih. Saya bacakan dalilnya tuh. Yang saya nggak hafal bahasa Arabnya. Indonesianya pun gitu bisa salah ya. Nih, janganlah kalian saling hasad mendengki. Itu udah jelas kalimat pertamanya melarang untuk hasad. Janganlah saling tanajusi. Kenapa? Apa itu tanajusi? Menyakiti dalam jual beli. Ini ibu-ibu itu ini loh, dekat itu dengan tanajusi ini. Kalau belanja sayur. Mang, iyalah tawar. Sabar mang, iya 5.000. 2.500. Aduh, Masya Allah. Ini iya, bukan Masya Allah ya. Ini gak dibeli gitu ya. Atau kadang gak jadi beli. Ini lagi. Duku. Udah sakit. Dibuka di asaan. Dicobain. Tapi gak beli. Itu hati-hati. Jadi itu menyakiti dalam jual beli. Apalagi kadang kita tuh ya yang berkeliling itu suka ditawarnya habis-habisan gitu. Kalau 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 bisa kita jangan, udahlah bahkan lebihin gitu. Di supermarket kita nggak nawar ya, luar biasa. Nah, ini larangan juga. Itu lekat soalnya sama ibu-ibu ya. Nah di sini udah jelas. Lengkap ini hadisnya, larangannya. Janganlah saling benci. Nah itu benci tadi kan, bahwa hasad itu adalah rasa benci. Benci terhadap seseorang karena kebaikannya itu ada pada diri orang lain. Nah, itu janganlah saling janganlah saling membelakangi. Membelakangi itu mendiamkan. Nah, tidak misalnya jarang ya suami kita istri, suami istri kalau lagi pundung didiemin gitu. Tapi ada batasnya 3 hari katanya. Tapi masa sih sampai 3 hari ya, kuat nggak ya kalau dalam rumah tangga? Terus dalam pertemuan ibu-ibu juga kan kadang kita ngumpul tapi hatinya nggak bersama, sebenarnya mendiamkan. Itu juga larangan. Dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Ini kalau konteksnya dalam jual beli apa ya, yang memang apa ya, konteksnya jual beli, benar-benar jual beli, apa yang udah kita tawar, udah kita, walaupun belum kita bayar, itu jangan dulu tawarkan ke yang lain. Tapi ada konteks lainnya yang dilamar. Nah, udah dilamar. Ya, udah dihitbah. Oh, udah dihitbah. Jangan ditawarkan lagi ke yang lain sebelum itu hitbahnya ya putus gitu, baru ditawarkan pada yang lain. Nah itu jadilah katanya hamba Allah yang bersaudara. Nah ini jadi berarti bisa jadi hasad ini kalau ada pasti persaudaraan akan putus gitu ya. Itu ancamannya, itu bahayanya itu. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya, karenanya ia tidak boleh berbuat zalim. Berarti hasad itu ya sesuatu yang kategorinya masuk ke kezaliman ya.
menelantarkan. Nah, dilarang juga berdusta. Nah, dilarang juga itu berdusta. Tadi jangan ada dusta di antara kita. Iya. Dan menghina orang, menghina yang lain. Takwa itu di sini, katanya. Beliau Nabi memberikan isyarat ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa ini itu di sini. Tadi disampaikan bahwa hasad adalah penyakit hati. Nah, ini berarti hatinya yang lagi diuji ini. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya. Itu berdosa menghina saudaranya. Nah, ini yang saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Jadi yang menghina yang jelas membunuh tuh udah haram gitu kan. Enggak boleh gitu kan. Nah, ini ternyata penyakit hati gitu kan. Nah, kalau hati itu kan udahlah banyak penjelasannya, ada 3, kolbun mayit, marid, kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayit. Gitu kan. Ini hasad ada di mana nih? Kolbun marid, sakit hatinya. Kalau sakit hati perlu obat gitu kan. Nah, nanti kita bicara obatnya apa gitu kan ya dari hasad ini. Itu mengenai definisi dan sudah jelas ada larangannya. Jadi judul tadi jangan ada hasad di antara kita, ada dalilnya. Kan ada, itu kan alamiah, Allah ciptakan, itu masa enggak boleh iri-iri dikit. Nanti kita mana yang boleh, mana yang enggak. Misalkan saya mendengarkan suara Teh Sarifah, itu bener banget, saya iri gitu kan, gitu kan. Nah, itu boleh enggak sih kayak gitu gitu kan? Atau saya iri nih teman saya itu udah hafalan 30 juz. Nah, kalau irinya seperti itu dan saya pengen nih hafal juga, atau saya sebel itu iri saya apa ya, bikin kasih racun suaranya enggak ada. Nah, itu kan irinya seperti apa? Irinya ke hafalan 30 juznya bagus gitu. Tapi lalu tindakan selanjutnya apa? Nah, itu apa? Jadi dosa. Nah, itu hasad gitu kan. Nah, kita kenapa sih hasad itu bisa terjadi gitu? Penyebabnya apa? Memang tadi sudah disebutkan bahwa hasad itu ada juga dalam hal materi, hal kedudukan, kehormatan, karir dan macam-macamnya. Tapi yang jelas pertama adanya permusuhan dan kebencian. Penyebab permusuhan dan kebencian juga macam-macam gitu kan. Nah, ini ketika hubungan antara suami istri, hubungan antara pertemanan di sekitar keluarga kita, tetangga, kalau udah ada kebencian dan permusuhan, itu potensi hasad itu pasti besar untuk muncul gitu kan. Kedua, cinta dunia nih, ada kekuasaan, ada yang harus dikejar. Ini strategi sekarang kan sebentar lagi pilkada nih. Ini pilkada ya. Kami harus sama-sama saling menjaga hati. Ya, menjaga hati. Ketika strategi yang di kubu sana begini, di kubu sini begini, oh, bagaimana nih caranya biar strategi itu tidak bagus hasilnya gitu kan. Pasti ya nanti ini, kalau hasad yang muncul adalah hasad, pasti jadi buruk. Pelit membagi kebaikan kepada orang lain. Nah, ini juga mungkin kalau di dalam rumah tangga ya tidak terbuka lah, kita memiliki kebaikan apa, kita mempunyai apa, dibagi dengan suami, itu ada juga yang seperti itu. Karena kalau cerita-cerita, ah, ini mah ya udah punya saya. Padahal kok bisa gitu ya ke suami, kok pelit. Biar aja sana nanti makanannya yang dibeliin ini aja gitu. Kalau keluar ya kita makan aja sendiri istri gitu ya dengan teman-temannya. Biarinlah ya, suami pun kantornya aja. Padahal suka dapet apa, ditraktirin apa sama bosnya, nggak pernah bawa ke rumah. Hati-hati loh kalau itu. Istrinya tambah besar. Tambah besar iya, tapi itu hasadnya itu. Itu hasad tanpa terasa gitu kan. Nah, itu selemahnya iman. Kenapa bisa ya lemahnya iman gitu. Nanti memang ada nih pembahasannya. Sebuah kesombongan juga. Nah, ini ada kesombongan. Kalau kita udah sombong nih, ya itu pasti bukti ada hasad di dalamnya. Tidak ingin dikalahkan. Nah, kalau masalah perlombaan sih lain cerita ya. Tapi kita kadang ya, misalkan jangan jauh-jauh lah ya, dalam rumah tangga, dalam perkumpulan, ada yang suka disebut-sebut, misalkan lebih sering disebut-sebut sama orang lain, tampil, disebut, kita padahal kan dia biasa-biasa aja, nggak tahu aja, jadinya gitu. Padahal di rumahnya seperti apa. Itu juga kadang antara suami istri juga suaminya disanjung di depan apa halayak,
Istrinya nggak tahu aja di rumah mas juga kumaha gitu. Karena itu juga ya Tahu kartu asnya. kartu asnya tahu ya, takut disaingi sama juga seperti itu, takut diejek orang lain. Makanya ketika takut diejek orang lain maka dia sepenuh jiwa berusaha menutupi bagaimana biar tampak baik. Itu mungkin munculnya karena iri, karena dia lihat orang lain, wah seperti ini saya harus tampil seperti orang lain itu kalau dipuji-puji seperti apa biar kita nggak diejek. Nah itu sebab terjadinya hasad. Tapi kita tahu nggak sih kenapa larangan itu muncul, bahayanya apa bagi kita gitu kan. Nah ini bahaya yang pertama itu apa? Tidak menyukai apa yang Allah takdirkan. Ini udah masuk ke bab iman. Kita tahu di SD kita diajarin iman itu salah satunya adalah iman terhadap takdir ya. Takdir qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Nah, ini ketika ada hasad berarti tidak ada apa? Keimanan kita lagi teruji nih untuk masalah takdir ini. Allah telah menetapkan si A begini, si B begini. Dan jangan salah gitu. Takdir si A itu tidak akan bisa terpengaruh oleh takdir oleh orang lain gitu untuk jadi berubah gitu. Karena hanya akan bisa merubah mengubah itu adalah Allah dan usaha kita sendiri. Allah akan takdir yang mana gitu yang masih memang masih diubah gitu. Jadi sekuat tenaga gimana pun kita ikhtiar mengubah orang lain, kenikmatan orang lain. Karena kalau kita nggak yakin bahwa itu takdir Allah gitu, kita akan sia-sia gitu, akan sia-sia ya tetap aja hasadnya ada, karena kita nggak yakin bahwa itu adalah takdir Allah gitu. Sekuat tenaga apapun gitu diupayakan, strategi apapun biar dia jatuh, biar dia gimana buruk itu udah kita memang keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah itu teruji gitu, diuji gitu. Dan kedua, melahap kebaikan seseorang sebagaimana melahap kayu bakar. Nah, nggak sadar juga, sepertinya simple, ah cuman iri begitu aja. Tapi sebetulnya kita fokus pada hasad, tapi kita lupa bahwa banyak kebaikan yang masih bisa kita lakukan. Nah itu, terus hatinya sengsara, pasti yakin rugi. Sementara yang dihasadnya santuy-santuy saja, kita fokus pada apa seseorang itu kenikmatan orang lain gitu kan. Terus menyerupai karakter orang-orang Yahudi. Ini tentang orang Yahudi ini ada kalau kita baca hafalah kita biasanya di sholat-sholat kita itu sering dibaca ya hafalan hafalan pagi dan petang untuk minta perlindungan itu selalu dibaca atau al-falak ya. Yang ayat keempat kelima itu di tentang Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu yang keempat itu dari wanita sihirnya, pembawa buhul-buhul, lalu dari yang berlindung dari yang hasad gitu kan. Nah, itu diceritakan Nabi itu kena sihir ya. Nabi itu kena sihir. Sihirnya kenapa? Karena memang ada hasad orang-orang Yahudi, kaum-kaum musyrik juga yang menyihir Nabi, menyimpan buhul-buhulnya di sumur. Dan itu Nabi memerintahkan kepada seseorang tuh ngambil buhulnya dan buhulnya itu diurai. Dan berkurang sakit Nabi itu, katanya dikatakan Nabi pas sakit 6 bulan gitu kan. Dan itu Jibril sendiri yang meruqyahnya. Luar biasa ya. Jibril yang meruqyahnya. Engkau sakit sama malaikat Jibril diruqyah. Dan itu memang terjadi karena apa? Hasadnya kaum Yahudi gitu kan. Nah itu jangan salah, nanti kita juga mungkin orang lain hasad kepada kita karena kita sendiri. Nah itu apa yang harus kita lakukan agar orang lain tidak hasad, itu juga nanti bab tersendiri. Nah itu selanjutnya hasad itu merugikan. Tidak mungkin menghilangkan nikmat yang telah Allah karuniakan. Padahal tidak mungkin kita bisa menghilangkan nikmat mau bergabung manusia dan jin tidak akan bisa menghilangkan nikmat Allah yang udah Allah takdirkan pada seseorang. Tidak akan kuat. Mau tipu daya apapun gitu kan. Nah, ini bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Ini ada dalilnya
Kalian tidak akan beriman hingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Itu kalau hasad berarti kan itu bertolak belakang dengan hal ini, bahwa iman sempurna iman seseorang ketika kita menginginkan kebaikan terjadi pada orang lain seperti kebaikan terjadi pada diri kita. Berarti kalau hasad udah jauh iman kita, udah sama iman teh yazidu wa yankus, bertambah berkurang, tambah ada hasad ini udah jauh untuk sempurna ya. Hilang. Udah hilang, padahal iman sempurna, ciri-ciri iman sempurna itu ketika kita menginginkan kebaikan yang terjadi pada kita terjadi juga pada orang lain. Berarti kalau hasad itu udah cirinya nih. Ada hasad enggak di kita? Berarti itu kalau masih ada, berarti iman kita belum sempurna. Kan kita kadang pada saya mah imannya, tapi kita enggak tahu cara mengukurnya. Padahal ini udah ada. Salah satu cara alat ukurnya ada hasad enggak di diri kita. Menunjukkan bahwa iman kita sempurna. Menjauhkan diri dari kebiasaan berdoa meminta karunia Allah. Jadi bahayanya apa? Ketika hasad ada, otomatis kita akan jauh dari kebiasaan kita untuk meminta doa kepada Allah. Padahal Allah itu suka dimintai pertolongan. Allah itu suka dimintai apapun keinginan kita. Ketika hasad ada, tidak akan fokus ke sana. Nah, tidak akan lagi kita melantun-lantunkan doa. Yang ada apa? Tipu daya. Udah strategi ke orang lain, gimana sih caranya biar orang lain itu tersiksa seperti saya. Nah gitu kan. Nah itu untuk masalah, nah ada ke-8 banyak sebetulnya. Meremehkan nikmat. Mungkin ada di kantor nih, ada yang dipromosikan. Nah baru segitu aja ya, baru segitu aja bangga. Nah itu meremehkan nikmat. Menjadikan akhlak tercela, udah jelas ya. Akhlak. Akhlak itu ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Akhlak Nabi apa Al-Quran? Akhlak Al-Quran. Nah, itu akhlak. Sebelumnya ini di kajian rumah tangga dibahas tentang akhlak Al-Quran itu apa. Ada di Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ke 11 itu udah dibahas untuk bekal di rumah tangga. Itu dibahas sebelumnya di pertemuan keberapa gitu ya. Itu kan ketika ditanya akhlak Nabi apa? Ya itu betul. Amanah, sidik, patonah, tabligh. Udah jelas-jelas itu melekat pada Nabi. Tapi bagaimana implementasinya lebih detail, itu di kita bahas kemarin-kemarin itu di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Nah itu terus ya udah akan bangkrut kita ya. Habis amal kebaikan kita ketika nanti di Yaumul Hisab, karena hasadnya sampai akhir hayat, apalagi bangkrut kita ya, bangkrut. Udah tidak ada lagi kebaikan pada diri. Itu bahayanya. Mungkin sepele, tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Nah, ini kita juga harus tahu nih tingkatannya gimana ya. Tingkatannya bagaimana hasad itu ada tingkatannya ternyata. Nah, di sini ada 5 tingkatan hasad. Pertama, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang meski tidak berpindah padanya. Jadi pokoknya mah si Anu lah sekarang lagi senang tuh bangun rumah. Tuh pokoknya hasad ke dia. Walaupun dia sebenarnya tidak ingin bahwa kenikmatan itu menjadi milik dia. Nah itu pokoknya iri aja. Entah itu caranya nanti gimana. Menyebarkan berita apa. Wah itu rumahnya sebenarnya dia dapatnya dari apa gitu kan. Itu iri. Dari fitnah akhirnya. Dan muncullah yang lain-lainnya. Muncul. Ini di sini ada di Quran surat An-Nisa ayat 32 katanya begini, bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Tapi kalau di ayat ini, kalau kita baca tafsirannya, itu ketika turun itu menjawab pertanyaan Ummu Salamah, kenapa sih para ikhwan itu, laki-laki itu, kok boleh berperang ke medan perang, pergi ke medan perang, lalu mendapatkan syahid. Nah, Ummu Salamah itu sebagai perwakilan para wanita, merasa iri. Kenapa? Gitu kan. Kenapa wanita nggak bisa untuk
ke lapangan. Padahal kita bisa loh tangguh seperti laki-laki berperang melawan musuh-musuh Allah. Kenapa? Lalu dijawablah dengan ayat ini. Gitu. Jadi sebetulnya ada perang-perang tersendiri, peran kita wanita itu untuk bisa sahib gitu kan sebetulnya. Jadi tidak perlu iri gitu untuk hal ini pun gitu, walaupun itu baik karena ada tempat, ada peran tersendiri bagi wanita. Bisa di rumahnya, bisa dimanapun yang diperbolehkan batas-batasannya gitu. Jadi tidak perlu iri gitu. Itu dalam kebaikan loh gitu kan. Ada batas-batasnya juga gitu, ada bagian-bagiannya juga. Nah ini nikmat apa tingkatan hasad yang pertama. Lalu yang kedua, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah kepadanya. Tadi hilang nikmatnya, tapi tidak perlu berpindah kepadanya, tapi pengen aja sih nikmat dari orang yang dia hasad itu, dia hasadi hilang, tapi tidak perlu, dia juga pengen seperti yang itu. Nah, yang kedua bedanya ingin hasad apa ingin hilang nikmat dari yang dihasadinya tapi berpindah padanya. Buruk yang lebih buruk yang mana? Yang kedua ya. Bukan. Buruk yang pertama. Karena apa? Kalau yang kedua kan masih karena dia iri dan pengin pindah ke dirinya ada manfaat gitu loh. Oh iya. Tapi yang satu itu enggak ada manfaat ke dia tapi dia tetap iri. Itu lebih buruk ternyata dibanding misal teteh punya pulpen itu. Saya kalau yang pertama saya pengin pulpen itu. Saya pengin hilang pulpen teteh. Pokoknya hilang, enggak apa-apa, hilang aja. Pokoknya teteh jangan merasakan itu. Gitu kan? Nikmatnya pulpen itu, mahalnya pulpen itu. Tapi saya juga tidak ingin sebetulnya pulpen itu jadi milik saya. Itu lebih buruk ternyata dibanding yang kedua itu yang orang lain hilang kenikmatan yang pertama tadi nggak apa-apa pokoknya teteh jangan sampai ngerasakan kenikmatan pulpen itu tapi saya juga tidak menginginkan ya. Nah, tapi kalau yang kedua masih ada manfaatnya hilang pulpen pindah kenikmatannya ke saya jadi lebih buruk yang pertama yang kesatu ya dia sendiri nggak ada manfaatnya buat dia gitu kan. Nah itu makanya yang kedua itu lebih buruk itu tingkatannya dibanding yang pertama. Yang ke satu lebih buruk dibanding yang kedua gitu kan. Maaf ya keselip. Untung ada tes. Ya. Itu bu ada kalau ada kenangan gitu kan langsung mengingatkan gitu ya. Gitu ya. Nah, yang ketiga, tidak ada maksud atas nikmat orang lain tapi ingin orang lain tetap dalam keadaan buruk. Jadi jangan naik deh, jangan dapatkan kenikmatan deh gitu. Dia juga tidak maksud kenikmatan itu berpindah padanya, tapi pengen dalam kondisi buruk aja, buruk gitu aja gitu berharap. Memang belum ada seseorang itu mendapat apa gitu, tidak gitu diberitakan si Anu dapat kenaikan pangkat, si Anu belum dikabarkan dia dapat kenikmatan yang lebih gitu dari apa yang ada sekarang. Tapi pengen berharap si A itu buruk aja nasibnya, takdirnya buruk aja. Nah itu pun itu tingkatan hasad gitu ya. Jadi akhirnya mudah merendahkan dan meremehkan orang lain. Jadi ya udah dia buruk aja pokoknya mah. Yang keempat, tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, tapi ingin orang lain sama dengannya. Nah gitu. Tadi kan berharap yang ketiga itu buruk aja pokoknya si A itu buruk ya gitu. Sedangkan yang keempat itu adalah hilang nikmatnya dan senasib. Misalkan saya dalam kondisi tidak punya uang, Teh Sarifah punya uang, gitu kan? Teh Sarifah hilang tak uang nak, ame sarua ya senasib dengan saya. Nah, yang keempat, gitu. Tidak bagus juga ya. Tidak bagus juga, gitu. Hasad, gitu kan? Ya. Nah, ini yang kelima. Menginginkan hal yang sama dengan orang lain. Misalkan Teh Sarifah saat ini hafidoh 30 juz atau juz 30. Juz 30. Hafidoh 30 juz ya harapannya ya. Ya. Saya juga menginginkan hal sama dengan apa yang Teh Sarifah dapatkan gitu kan. Tanpa menghilangkan nikmat yang Teh Sarifah dapatkan. Saya ingin seperti Teh Sarifah hafal 30 juz.
Tapi saya juga tidak ingin hilang hafalan tes syarifahnya gitu. Nah, itu berarti itu hasad. Bagus. Bagus enggak? Menurut sahabat gimana? Kalau menurut saya sebenarnya bagus. Jadi ya. Kan apalagi kalau lihat yang aduh tuh gitu ya, terus lihat anak kita juga gitu, atau lihat yang bersedekah juga, itu bisa bersedekah rumah gitu, mobil, atau rumah. Iya, Kemarin juga kan Taski dapat tuh Masya Allah, mobil, alhamdulillah alhamdulillah ya, ya. Luar biasa. Siapa sih itu ya Iya Allah? kan, yang ibu-ibu semuanya dermawan. Ih, saya juga ingin dermawan, Nah, amin itu gitu. iri kan, Iya, itu iri yang juga baik gitu. terhadap, berarti irinya yang baik. Nah, iri ini yang tipe tingkatan kelima. Nah, itu iri terbaik. Yang tadi iri terburuk gitu, yang dari pertama ini iri terbaik. Nah, ini di istilahnya itu gibtah, gibtah ya gitu. Nah, itu katanya mendapatkan kenikmatan seperti yang diperoleh orang lain tanpa membenci orang tersebut. Ini ada hadisnya Al-Bukhari dan Muslim, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan, nah tadi disebutkan ya, pada jalan kebaikan, dan kedua orang yang diberi karunia ilmu, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, lalu ia menunaikan dan mengajarkannya kepada orang. Boleh iri ternyata terhadap dua orang itu. Gitu, itu ya tadi seperti dipaparkan. Jadi lima tingkatan, iri terburuk sampai iri terbaik. Tadi. Jadi yang iri terbaik istilahnya itu gibtah. Secara bahasa, ini udah bagus nih. Ini oh, masih gibtah, pakai tok ya, kan. Masya gitu. Allah, kalau bahasa Indah, ya. Kalau bahasa Inggris tuh gibtah gitu kan tulisannya gitu. Kalau secara bahasa Arabnya tulisannya gibtah, toh gitu ya. Gibtah yang baik itu yang iri harus yang kita baik. Ya amalkan juga gitu. Tapi tadi tingkatan yang 1 sampai 4 ya. 4 itu jangan sampailah kita lakukan gitu. Nah, itu tingkatannya. Nah, itu juga ada kalau di Al-Mutawaffifin ayat ke-26. Kita mumis jadi saling berlomba. Itu dalam berlomba dalam hal ini gibtah itu ya harus gitu seperti di Al-Mutawaffifin. Nah, itu mungkin sebagai pembuka gitu. Atau jadi ya, biasa ya, ini kalau di buat kita semua. Kalau konteksnya ke rumah tangga itu ya memang ada gitu iri ini entah itu tangga atau di perumahan atau di iya. Mana kadang ada aja yang menguji kita gitu ya. Kayak gini paket, oh ya tetangga paketnya banyak. Ada, saya juga mengalami ya. Tetangga samping saya itu dari pagi sampai, saya pernah menghitung dari pagi sampai malam itu berapa paket yang datang. Jadi itu hampir setiap hari lagi pandemik ya, teh. Bisa jadi gitu ya, kebutuhannya semuanya serba simple, serba yang online gitu kan. Betul. Lebih mudah gitu. Jadi tapi kalau hasad ya, kalau hasad dengar paket eta apalagi belanja tuh, kalau kayaknya itu orangnya ini deh konsumtif deh, itu rumah tangga macam apa kalau iri ya. Tapi kalau positif kan, oh iya sekarang pandemi yang menghindarkan untuk belanja-belanja, dia lebih ada di rumah. Itu kan positifnya gitu ya. Tapi kalau yang iri, tidak diolah nih hati, nih tidak sadar bahwa ini adalah takdir, masalah hati ini sedang diuji nih, tidak fokus ke sana gitu kan. Pasti fokusnya gitu kan. Pasti ada gerentas gitu ya yang menyebabkan dia iri lah. Iri. Atau lagi pengajian nih, sering tuh ibu-ibu itu ada. Saya juga baru tahu bahwa ternyata katanya di pengajian ibu itu udah biasa bawa plastik. Ah, betul, Teh. Saya baru tahu. Iya, masa, Teh? Iya, pas kata teman, Teh, iya, itu mah biasa. Oh iya, emang karena suka ada sajian katanya kalau pengajian itu. Iya. Oh, saya benar-benar ini ya. Ini memang tergantung yang menjamunya juga ya. Kalau misalnya dipersilakan ya kita menerima, tapi ada juga sih memang yang sengaja udah inisiatif gitu ya, membawa sesuatu dan untuk dibawa pulang ke rumah, mungkin untuk oleh-oleh keluarganya gitu. Hanya masalahnya gimana kalau misalnya yang punya hajatnya itu dia tidak mengetahui, jadi kita seperti mencuri. Nah, lebih parahnya lagi kalau dari sisi tentang konteksnya ke hasad nih. Biasanya kan kalau pengajian itu suka pindah-pindah ya. Ya, betul. Nah, sekarang di giliran rumah ibu A, ibu B, ibu C. Nah, kita udah tahu katanya, ah kalian biasanya di si ibu A mah banyak gitu ya, atau banyak nih melimpah, bawa plastiknya banyak. Ya.
ah ternyata di si ibu B ah paling itu mah apa ceherang hunggul gitu, meremehkan. Tadi kan hasad itu kayak enggak, kayak bukan hasad tapi itu teh hasad gitu, iri gitu. Ah di si ibu itu mah ada asap tar aya nanaon gitu kan, hasad itu. Itu terhadap orang lain niscaya di dalam rumah tangganya dia mau bahagia. Wow, nah, ya, mudah-mudahan ya kita semua. Mungkin saya juga pernah mengalami. Ya, itu. Astagfirullah ya, astagfirullah untuk mungkin kita secara tidak sadar itu mungkin perlu ada teman yang mengingatkan tuh. Ketika saat kita berlaku hasad gitu ya, memang harus diazah seperti itu ya. Banyak-banyak minta perlindungan. Saya tadi ya itu hasad kait saya sampaikan tadi yang surah Al-Falaq. Al-Falaq itu Al-Falaq itu kan memang doa zikir pagi dan petang itu meminta perlindungan. Makanya di sini sampaikan itu kejadian seperti Yahudi itu kenapa? Karena itu ada hasad orang Yahudi terhadap Nabi sehingga Nabi di sihir gitu kan. Dikirim sihir kepada dari apa diambil katanya sisir rambut dan gigi rambutnya. Disisir gitu kan. Diambil dan di simpan di dalam sumur itu. Itu gitu, luar biasa sampai segitunya gitu. Makanya banyak-banyak membaca zikir dan petang gitu kan. Itu salah satu untuk menghindari oh iya, obatnya apa? Kan tadi ini harus ditobati, harus diobati, harus ditobati. Nah, ini ada obatnya sih katanya cuma dua aja nih. Pertama ilmu. Nah, ilmu tentang hasad. Kalau kita telusuri kan tadi juga kayaknya bukan tentang hasad. Nah, ilmu hasad itu seperti apa? Harus ditelusuri-telusuri caranya gimana? Memang kalau orang tanpa ilmu itu memang katanya otaknya original katanya. Jadi gimana belum nyambung. Oh. Otak belum dipakai. Jadi original, katanya barang yang original itu mahal. Tapi beda kalau dalam kasus otak ya, pikiran. Kalau original berarti itu enggak digunakan. Apa ya, itu kan potensi yang Allah ciptakan. Allah menciptakan akal, Allah menciptakan otak kita untuk tersambung. Kalau banyak berpikir tentang ciptaan Allah, maka otaknya tersambung. Terus itu kan miliaran ini ya, kalau tersambung itu lebih sehat, lebih ini. Tapi kalau tidak digunakan, ajar reput. Makanya kadang orang yang gila itu, maaf, ngejeprut otaknya itu karena tidak tersambung. Tidak tersambung. Jadi ya ini hasad ini kan kalau kalau ini bisa bisa karena hasad dalam hati ininya tidak tersambung di sel-sel otaknya itu padahal itu udah miliaran ya gitu. Harus menyambung itu. Nah, itu ilmu-ilmu tentang itu harus kita pelajari gitu, ibu-ibu siapapun gitu. Kedua, amal dan perbuatan. Jadi melakukan kebalikannya. Tadi kan hasad, kamu orang lain senang, berarti harus melakukan kebaikan, kebalikannya. Kita harus bahagia, bersyukur, memberikan selamat ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Nah itu, jadi kebalikannya harus kita lakukan. Itu sementara untuk obat. Mungkin sebagai prolog. Baik teh, masya Allah, terima kasih teh ilmunya. Ya, sebelum dilanjutkan ke sesi berikutnya, insya Allah ada beberapa pertanyaan. Silahkan Ibu Teteh bisa melalui chat yang sudah panitia siapkan. Nanti saya Syarifah akan membacakan pertanyaan dari sahabat. Kita simak terlebih dahulu informasi dari kami. Syukur Quran. Silahkan operator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada ibu, bapak dan para muwakif yang telah mewakafkan rezekinya, hartanya untuk pembangunan Pondok Pesantren Tasdiqul Quran. Kami atas nama panitia pembangunan Pondok Pesantren Tasdiqul Quran mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah sampai saat ini pembangunan tahap 2 untuk pengecoran masjid dan asrama telah diselesaikan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang proses selanjutnya adalah pengecoran tahap ke-3 untuk masjid dan asrama Pondok Pesantren Tasdiqul Quran.
masih ada ladang amal untuk kita semua yang akan berpartisipasi, yang akan ikut dalam ladang amal ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua untuk pulang ke kampung akhirat, dan mudah-mudahan kita kelak bisa berkumpul di surga. Dan alhamdulillah, rencananya masjid dan asrama ini dipergunakan oleh para santri penghafal Quran, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari perjuangan mereka untuk menjadi generasi penerus agama Islam ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih informasinya, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi jalan keberkahan untuk kita semua yang menabung amal melalui program DAPA Tasbiqul Quran. Insyaallah nanti bagi yang ingin menabung amal silakan bisa melalui panitia. Ini teh ada beberapa yang sudah chat, ada beberapa pertanyaan, mungkin satu per satu ya. Insyaallah ini dari Teh Novi. Assalamualaikum Teh, saya ingin bertanya, bagaimana dampak terburuk jika hasad ini muncul dalam rumah tangga? Terima kasih. Dulu ya, Teh, ya. Satu aja dulu. Apa sih mimpi buruk seorang pasangan, suami istri, dalam rumah tangganya? Apa coba mimpi terburuk? Berpisah. Yang paling buruk ya itu, berpisah. Kalau berpisahnya baik-baik, mungkin itu efeknya, baik efek terhadap suami istrinya atau terhadap anak-anaknya, mungkin tidak akan buruk banget ya efeknya. Pasti ada efeknya, tapi tidak akan seburuk kalau misalkan gara-gara hal-hal buruk, penyakit-penyakit buruk gitu kan. Pasti itu yang terburuk ya, berpisah dalam rumah tangga. Tapi yang jelas pasti akan muncul permusuhan. Nah, itu permusuhan kan, ya sudah, kalau udah ada permusuhan, hal lainnya akan jadi buruk gitu. Apa yang berupa kebaikan yang dilakukan pun akan jadi buruk. Pasti itu ya, dampak terburuknya adalah perpisahan gitu kan. Dan yang jelas efek-efek pribadinya juga pasti ada, masing-masing pasti ada gitu. Cukup, mudah-mudahan puas ya Teh Novi, terima kasih pertanyaannya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Umi Hasana. Assalamualaikum Teh Imas, Teh Syarifah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, terkadang kita suka muncul rasa hasad. Bagaimana cara kita mengatasi hal itu? Kadang-kadang suka berbohong karena takut direndahkan. Tadi sudah sempat dibahas ya, Teh. Dibahas obatnya dua ya, itu ilmu. Dan lakukan kebalikannya. Jadi misalnya ini, takut akhirnya kan takut direndahkan. Terus akhirnya berbohong. Ya jangan berbohong. Yeah. Simpel sebetulnya. Tapi memang harus ada diawali dengan niat apapun ya. Niat apapun. Seperti di hadis Arba'in. Hadis pertama itu membahas tentang niat. Itu menunjukkan betapa kedudukan niat itu sangat penting dalam segala hal. Termasuk dalam hal hasad ini. Untuk menghilangkan rasa hasad ini memang perlu niat. Tapi yang jelas, kita harus mendeteksi dulu. Ini hasad bukan sih? Kalau kita nggak nyadar bahwa itu kita udah melakukan hasad, susah mengobatinya gitu kan. Pertama memang kita harus mendeteksi dulu. Oh, saya udah hasad. Istighfar, taubat. Itu niatkan, melakukan kebalikannya. Kalau tadi saya nggak mau direndahkan, berarti caranya apa? Bukan berbohong. Tingkatkan kualitas diri kita agar tidak direndahkan dan tetap dalam kemuliaan menurut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Gitu kan? Untuk apa sih pandangan manusia gitu? Perlu memang pandangan baik, tapi itu kalau kitanya sudah membawakan kemuliaan, menampilkan kemuliaan karena Allah dengan sendirinya kan, akan di pandangan manusia pun akan tetap mulia, kalaupun orang lain hasad terhadap kita. Oke. Ya, Allah, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya masih ada pertanyaan dari Ibu Jubaidah. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya, apakah wajar ketika suami membeli barang hobi dan saya suka kesal sama suami padahal kebutuhan saya tercukupi? Bagaimana saya harus bertindak, Teh? Terima kasih. Baik. Nah, itu memang ada. Pernah teman juga menceritakan. Saya kesal sama suami saya pengen ganti suami. Astagfirullah. Dia enak-enak aja pergi ke Singapura, kemana. Dia menyukai beli sepatu dari
satu merek, satu model yang sama, warnanya berbeda. Hmm. Saya juga bisa pengen seperti itu. Suami juga harus ngasih dong ke saya gitu kan. Walaupun saya udah punya penghasilan sendiri. Hmm. Itu iri ke suaminya yang hobinya seperti itu gitu kan. Dan dia juga pengen melakukan hal sama gitu. Melakukan kenikmatan-kenikmatan diri gitu. Bahkan hilanglah itu sepatunya gitu. Daripada dia fokus ke hobinya gitu kan. Seperti itu terjadi, betul-betul terjadi. Nah itu bagaimana cara menyikapinya ini dengan ya. Ada beberapa hal yang memang sebetulnya ini menyikapi orang lain yang hasad kepada kita, tapi sebetulnya otomatis juga menghilangkan hasad pada diri kita ya. Pertama nih, bertawakal kepada Allah. Ini masalah bertawakal kepada Allah ini. Kalau orang yang bertawakal kepada Allah, pasti dia akan menyerahkan segala urusan hidupnya, menyerahkan kepada Allah bahwa pertolongan hanya kepada Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir gitu kan. Pertolongan, kekuasaan itu hanya kepada Allah. Makanya orang yang bertawakal pasti insya Allah akan terhindar dari hasad. Baik dia itu hasad terhadap orang lain atau ketika ada orang yang hasad ke kita. Bahwa ini kita sesungguhnya tawakalnya kepada Allah gitu. Itu. Dan siapapun katanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan. Tadi kan ini suaminya hobinya, lalu hobinya dan kesal kan akhirnya. Padahal kebutuhan saya tercukupi, dia kebutuhannya tercukupi loh sama suaminya padahal. Gitu. Tapi masih muncul hasad. Makanya mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain, mungkin kurang perhatian jadinya ya. Ketika suaminya fokus ke hobinya, dia kurang perhatian. Maka kalau misalkan menuntut suami boleh mengingatkan bahwa tapi harus jelas, mungkin kita kesel-keselnya kadang wanita itu suka laki-laki itu nggak paham, kita tuh sebenarnya kesel tapi nggak mengatakan dengan secara verbal, kita pengennya paham dong tapi nggak bisa gitu. Kalau laki-laki harus ada apa sih yang dikesalkan, kita udah 1000 gaya menampakkan kekesalan pada suaminya nggak. Rugi kan? Rugi. Tapi memang itu harus paham. Mungkin dia protes tentang hobinya. Sampaikan, bahwa saya tidak suka bebek. Lama-lama mancing apa gitu kan. Kalau laki-laki kan hobi mancing udah dari pagi sampai sore ya. Nah istrinya tuh gak suka gitu kan. Makanya disampaikan dengan jelas. Karena laki-laki itu ya harus to the point gitu. Bahwa saya gak suka ini ya jelas. Bahasanya jelas. Bukan kita membiarkan suami untuk menebak-nebak. Ternyata tebakannya salah. Akhirnya kesel. Nah makanya itu dijalin komunikasinya juga harus baik. Bahwa saya tidak suka loh hobinya yang itu. Karena ternyata saya kurang diperhatikan. Ternyata masalahnya itu. Tapi ternyata yang muncul hasadnya gitu kan. Padahal saya ingin diperhatikan loh. Kalau libur malahan udah mas Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad pakai liburan apa sama teman-temannya main apa bersepeda kan sekarang lagi musim bersepeda, tapi seharian akhirnya untuk waktu keluarga habis. Nah, bisa jadi gitu, mungkin seperti itu ya disampaikan. Nah, itu yang jelas sih tadi ya, makanya jika hal itu sudah disampaikan tapi buahnya belum ada, hasilnya belum ada, maka tawakal itu yang lebih baik. Gitu. Oh, gitu. Ya. Oh, ya. Banyak sebenarnya ini caranya ya. Bisa sharing kembali baca ini masih ada pertanyaan. Oh ya, sok boleh. Banyak boleh. Nih yang memberikan pertanyaan, sepertinya semuanya PR juga ya. Kita jangan sampai ada hasad di antara kita. Ini pertanyaan selanjutnya dari Teh Lucy. Assalamualaikum Teh, saya ingin bertanya, bagaimana jika seseorang memiliki sifat hasad, malah lebih ke arah watak hasad? Bagaimana cara kita mengingatkan seseorang tersebut bahwa hal itu adalah buruk? Karena setahu saya, watak itu sulit dirubah. Terima kasih, Teh. Nah, kalau Allah itu menganugerahkan, menciptakan seseorang itu, ya, ada kalau dalam surah apa ya, ada hal yang positifnya ada hal negatifnya. Tapi Allah pun memberikan rambu-rambu bahwa ya itu ada hal buruk dari seseorang, ini ada hal baik dari seorang. Surah di juz 30,
Bukan yang Al-Kahfi, jadi bukan yang ayat 10. Ayat 10, itu makan pemuda-pemudanya yang ini. Tapi ini Allah menganugerahkan kepada setiap orang itu ada potensi buruk dan ada potensi jelek gitu kan. Nah, ini masalah hasad itu sudah disampaikan kan, itu mah harapan atau penyakit hati ya. Jadi tidak ada Allah menciptakan karena kembali lagi Allah telah menciptakan seseorang itu dengan fi ahsan taqwim, bentuk yang sempurna. Udah prototipe, udah ciptaan yang paling sempurna lah gitu kan. Memang ada potensi baik, potensi buruknya ada gitu ya. Tapi Allah pun memberikan guide-nya. Jika potensi baik ini dikembangkan dan lebih dilakukan peningkatan kebaikannya, maka ini loh pahalanya. Ketika yang buruk ini dipelihara juga terus keburukan gitu. Ini loh Allah menciptakan dua jalan, yang ini loh jalan kanan, jalan kiri. Nah, itu sebenarnya ada memang. Tapi kalau jadi watak, Allah tidak akan keburukan itu menjadi watak itu kan memang watak si Anu iri tidak sepertinya ya. Paling si Anu itu rada sensitif gitu. Memang karena mungkin itu hal-hal sensitif itu sebenarnya juga pada proses dari kandungan, dari proses kehidupan suami istri ke anaknya itu pun memberikan pengaruh gitu sebetulnya. Enggak ujug-ujug jerak Allah menciptakan si Anu jadi sensitif, enggak. Itu ada prosesnya. Ketika hamil seperti apa itu memberikan pengaruh gitu kepada anak. Jadi enggak ada kalau itu watak si Anu iri gitu, enggak. Itu penyakit hati. Saya yakin itu penyakit hati. Makanya kalau dalam hal mengingatkan kembali amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama, jika melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu. Jika engkau bisa, ubah. Tapi tentunya ada etika ininya dengan ma'ruf ya. Nah, misalkan ada teman kita melakukan hasad. Ketika lagi berkumpul, kamu hasad gitu kan. Kan di depan orang baik. Pernah juga ketika lagi di depan murid-muridnya menyampaikan ilmu-ilmunya, ada muridnya yang lain pengen mengingatkan tapi nggak di umum itu. Padahal untuk hal sepele. Lalu ketika udah bubar mengingatkan, ya Syekh, wahai guru, tadi engkau telah bukan salah bahasanya ya, mungkin engkau tadi kurang tepat, kurang bijak. Ketika dalam menyampaikan ilmu, terlihat murid-murid yang duduk itu kepanasan. Itu padahal kalau kita mah biarin aja ya, gitu kan. Tapi itu menjadi peringatan, karena menurutnya itu kurang baik, karena ada yang kepanasan, sementara yang lain udah enak. Nah, itu harusnya gimana gitu kan. Itu disampaikan ketika pengajian sudah bubar. Nah, hal seperti ini juga, jika mampu kita ingatkan dengan lisan kita, dengan sikap kita, maka kita lakukan. Tapi tentunya ada etikanya ya. Ketika tidak bisa, maka dengan sikap yang paling lemah itu ya dengan doa, dengan hati. Itu selemah-lemahnya iman. Tapi masih mendoakan. Itu mungkin cara kemungkaran kalau terjadi seperti itu. Ya, silahkan. Terima kasih, Teh. Dari pertanyaan dari Teh Lucy. Untuk selanjutnya boleh satu lagi, Teh, ya? Oh, boleh. Sebelum closing, insya Allah. Ini pertanyaan dari Ibu Fitri. Assalamualaikum, Teh. Saya ingin bertanya, apakah ada amalan yang bisa kita usahakan agar kita terhindar dari hasad? Terima kasih. Terhindar dari hasad. Ada yang memang tadi ya, perlindungan. Pagi petang jelas perlindungan ini karena teh menerima telepon kayaknya nggak apa-apa ya, kayaknya lagi penting, mangga silakan. Lupa, saya jelaskan dulu di sini apa yang bisa kita lakukan agar terhindar atau apa tadi amalan yang bisa kita usahakan agar terhindar dari hasad. Tadi sudah sampaikan ta'awud ya, isti'adzah, minta perlindungan ya, meminta perlindungan kepada Allah dengan apa? Dengan doa dan zikir. Ada yang udah dicontohkan, zikir pagi petang itu silakan, ada yang simpel, ada yang komplit, zikir pagi petang panjang pendek semangga. Tapi itu al falak,
Anas itu juga salah satu yang bisa kita lisankan, bisa kita ucapkan dalam zikir-zikir kita. Nah itu. Tapi ada hal lain lagi. Jangan tampilkan kenikmatan-kenikmatan yang kita punya. Jangan tampilkan. Sekarang kan zaman medsos cekrek posting. Betul. Alhamdulillah suamiku, suami terbaik di dunia. Ada yang tampilkan. Dia mendapatkan hadiah dari suaminya emas. Termasuk sampai ininya loh. Apa bukti belanjanya itu loh. Ada yang sampaikan gitu. Itu diharapkan jangan sampaikan kenikmatan-kenikmatan kita secara vulgar. Oke lah, mungkin di sana captionnya sebagai rasa syukur gitu kan. Rasa syukur ini bukti syukur kita kepada Allah. Betulkah caranya seperti itu? Bijakkah seperti itu? Karena di luaran sana bisa jadi ada yang memang tidak mampu sehingga tersakiti, atau ada yang memang mau membalas ke kita. Jadi kita akan dibalas dengan keburukan oleh orang lain. Karena itu ada di Quran Surat Yusuf ketika Yakub kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bermimpi bahwa ke depan itu dia akan mendapatkan posisi penting, dihormati, dan saudara-saudaranya itu menghormat ke dia. Kata Nabi Yakub, jangan kau ceritakan. Ini ada di Quran Surat Yusuf ayat 5. Ya kita analogikan seperti itu. Kenapa akan menimbulkan hasad? Orang lain bisa hasad ke kita. Gitu. Kita pun jangan memancing-mancing orang lain untuk hasad dong. Gitu. Itu akan menimbulkan keburukan-keburukan yang mungkin keburukannya nggak hanya. Kalau orang yang menunjukkan pada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang melakukan kebaikan itu. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita menjadi jalan keburukan bagi orang lain, kita pun bukan. Ya, ya, iya, itu ya, tidak terasa. Jadi hati-hati membuat status, hati-hati banget. Entah itu, kalau kita lihat ada di Instagram ada statusnya, di WhatsApp ada status, di Facebook ada statusnya. Kadang itu memicu orang lain untuk hasad kepada kita. Atau memang kita sendiri yang hasad, itu juga jangan. Nah itu terus benteng yang paling kuat untuk melindungi diri dari kejahatan menurut Syekh Mustafa Al-Adawi. Dari kejahatan orang yang hasad adalah dengan berpegang pada Al-Quran. Berapa lama kita dalam sehari berinteraksi dengan Al-Quran? Nah, kalau jarang, ya niscaya hasad akan bercokol di kita atau kita yang menyebabkan orang yang hasad pada kita. Dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW, lalu meminta perlindungan kepada Allah, Rabb semesta alam. Nah itu. Ini udah jelas bahwa terus meminta perlindungan kepada Allah, bacalah surah Al-Ikhlas, lalu Al-Mu'awwidzatain ketika petang dan pagi sebanyak 3 kali. Maka itu mencukupi dari segala sesuatu, kata At-Tirmidzi. Hafal lah ya Al-Ikhlas 3 kali. Pagi 3 kali. Petang, jangan-jangan bacaan kita bacaan di sholat. Ya, yang tahajud, ya. Tahajud 8-10 rakaat pun Al-Ikhlas semua. Tapi dah boleh dah sih sebenarnya. Boleh, tapi mungkin peningkatan kualitas bacaan kita mungkin tidak meningkat. Kalau Al-Ikhlas, terus gitu ya. Nah, itu. 3 kali, maka itu mencukupi untuk meminta perlindungan dari hasad. Baik itu hasad di diri kita, ataupun orang lain hasad kepada kita. Sementara itu cukup. Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq, dan Anas. Jadi trikul gitu ya, kalau kita biasanya. Kulhu, jenak gitu ya, kalau orang-orang awam gitu bilangnya. Kulhu, kalau kalau udah berobinas apa ya? Anas gitu ya, cuma benar namanya Anas. Anas, Al-Falaq. Itu 3 kali, 3 kali, di pagi dan petang, itu sudah mencukupi. Ya, masya Allah. Masih ada waktu teh? Atau sudah habis mas, ya? Mas admin? Ya, 3 menit lagi. Ya, Alhamdulillah. Ini mohon maaf bagi yang sudah bertanya, ada yang belum kami bacakan. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan kita bertemu kembali. Insya Allah teh mana sebelum closing ada doa atau hikmah yang akan disampaikan. Baik, ini kalau membaca dari Umi Gina nih, hasad ada manfaatnya dong. Nah ini harus dipertebal nih catatannya yang gitah itu. Iya. Nah,
Hasad ada manfaatnya untuk hal itu tadi. Ketika mendapatkan harta dan menginfakannya, kita boleh iri terhadap orang itu. Jangan jadi kebalikannya. Ketika orang lain menyampaikan ilmunya dari Al-Quran As-Sunnah, mengamalkan dan menyampaikan ilmunya, jangan dihasadin. Ah, paling itu mah di keluarganya juga katanya itu cerai. Tidak bisa menasihati keluarganya, tapi pintar menasihati orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Padahal harusnya gitu. Itu. Jadi mari kita bersama-sama saling mengingatkan, karena kita mah memang manusia mah ya. Tempat lupa dan kesalahan. Jadi kita memang cari teman yang bisa saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam kesabaran. Berkumpullah dengan orang-orang seperti itu. Cari komunitas yang tepat. Kita boleh berinteraksi dengan siapapun, tapi kita pun harus bijak memilih teman, harus. Tapi memilih-milih tanpa dasar, ya itu tidak bagus. Tapi harus berdasar. Karena memang harus teman kita, cerminan kita. Gitu. Mari bersama-sama kita berlindung pada Allah untuk terbebas dari penyakit yang satu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah luar biasa. Jazakillah khair. Amin. Masya Allah. Dan terima kasih juga ini kepada Ibu Teteh yang sudah bergabung pada hari ini. Mudah-mudahan di pekan depan kita bertemu kembali dalam kajian rumah tangga meraih sakinah ya Teh. Dari rumah meraih sakinah insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, saya Syarifah Nur dan saya Inas. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan kami juga ucapkan terima kasih ini kepada operator dari Tasbihul Quran. Dan ini dari jamaah juga dari Majelis Taklim Tasbihul Quran. Dari yang umum juga ada. Rumahku surgaku. Ya, rumahku surgaku. Darul Mutmainah juga insya Allah mudah-mudahan bergabung juga. Kita sama-sama fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan insya Allah. Baiklah, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.